Saya Gondo Kuswanto, salah satu co-founder dari CV Yogyakartas. Kita beralamat online di www.yogyakartas.com. Untuk alamat kantor dan workshop di Jalan Nyi Ageng Nis nomor 20 B, Pilahan, Rejo Winangun, Kota Gede, Yogyakarta. Yogyakartas adalah salah satu UKM yang memproduksi kemasan kertas dan tas kertas. Kita fokus pada dua produk, yaitu kemasan kertas dan tas kertas. Adapun varian-varian yang ada di dalam produk kita, salah satunya adalah kantong makanan, yaitu kertas greaseproof atau sejenis kertas food grade yang sudah kita uji, yaitu untuk kantong makanan yang bisa kontak dengan makanan langsung. Kemudian dari segi produk yang kemasan lainnya, kita ada untuk makanan, contohnya yaitu dus roti, dus snack, dus kue, dus brownies, baik yang berbahan duplex atau kertas marga, dan berbahan kertas ivory. Selain itu, produk yang kita unggulkan adalah tas kertas atau paper bag. Paper bag ini ada beberapa jenis bahan, salah satunya adalah kertas kraft, dan kertas kraft sendiri ada beberapa gramasi. Kemudian selain itu kertas ivory atau art paper. Alasan kita waktu memulai untuk fokus di kemasan kertas dan tas kertas adalah beriringnya pertumbuhan UKM di Indonesia, baik itu yang baru mulai ataupun UKM yang sudah berjalan menuju ke perusahaan yang lebih besar lagi, hampir setiap bulan selalu ada, meskipun tidak selalu semua itu bertumbuh. Tetapi animo masyarakat untuk memulai usaha sendiri sangat tinggi. Kecenderungan itulah yang kita tangkap untuk kita terjun di bidang kemasan dan tas kertas. Kalau masyarakat, tingkat UKM sudah konsen terhadap packaging, jadi kemasan. Jadi sekarang UKM sudah mulai melirik produk-produk impor, jadi mereka sudah punya greget agar tidak kalah dengan produk impor. Jadi mereka sekarang sudah sadar bahwa kemasan itu menjadi daya tarik dan menambah nilai jual bagi produk yang mereka jual sendiri. Sehingga istilahnya kita sangat mendukung hal seperti itu untuk menumbuhkan UKM di Indonesia itu, sehingga mereka juga mendapatkan manfaat yang lebih, sehingga mereka dapat bersaing dengan produk-produk yang lain. Kalau saat ini sudah mulai variatif, jadi dari segi bentuk kita sudah mulai ada yang aneh-aneh. Jadi ada bentuk yang model kerucut, ini sudah beberapa kali order dan repeat. Kemudian selain itu ada bentuk, itu mas, ada bentuk yang unik, yaitu bentuknya pensil, meskipun ini untuk produk tempe. Tapi mereka sudah mulai berani untuk menggunakan produk yang tidak pada umumnya, sehingga hal seperti ini sangat menarik perhatian baik orang untuk membeli maupun orang penasaran, dan menjadi brand mereka, menjadi bentuk yang unik sehingga orang lebih cepat kenal dengan produk mereka. Selain itu juga ada yang seperti ini, jadi sangat berbeda sekali dengan produk-produk yang kemasan-kemasan yang pada umumnya. Mereka lebih bisa menonjolkan sisi karakternya. Selain itu, kalau yang biasa-biasa juga mungkin seperti windows laminasi, kemudian di dalam menggunakan penyekat yang fungsinya nanti dimanfaatkan seperti ini. Mereka sudah mulai dari satu produk, mereka jual menjadi tiga, sehingga nilainya akan berbeda. Dan segmen mereka juga sudah berbeda. Demikian, ya, seperti itu mas. Yang dikatakan bagus, itu ya, tetap juga relatif ya pada akhirnya. Tapi yang jelas punya diferensiasi ketika dipajang dengan kemasan produk yang sama. Yang lain. Jadi mudah diingat, ya, warna yang menarik, terus mungkin juga bentuk yang menarik juga. Ya, ketika orang melihat produk, kemasan produk itu udah tertanam di kepalanya bahwa itu produknya si A, katakanlah gitu. Jadi punya ciri khas tersendiri. Ya, ciri khas tersendiri.
Kalau modelnya kurang lebih seperti ini. Jadi mereka menggunakan laminasi, window laminasi. Jadi dengan ditutup pun terlihat produknya. Jadi selain customer juga dapat melihat apa isinya, juga dengan melihat isinya diharapkan dapat tergiur sehingga mempunyai hasrat untuk membeli. Selain yang laminasi window juga ada yang hot print. Jadi ada dua macam, biasanya warna silver atau warna emas, sehingga produk ini terkesan eksklusif. Dengan begitu kemasan ini menjadi terlihat lebih mahal dibanding kemasan yang biasa. Kalau dari segi kemasan luar, karena yang kita produksi untuk yang seperti ini rata-rata untuk kemasan luar, jadi mereka masih menggunakan lapisan dalam lagi seperti ini. Jadi mereka ada pelapis lagi, ada pelapis kertas yang food grade sehingga tidak bersentuhan langsung dengan kemasan luarnya. Selain itu mereka juga kita juga memberikan beberapa alternatif produk yang ini yang food grade. Ini yang food grade, paper tray yang bisa bersentuhan langsung dengan makanan. Memang di Indonesia masih tergolong kategori produk yang agak tinggi karena memang kualitasnya sudah tergolong ke kualitas food grade. Jadi kita sudah mulai mengedukasi masyarakat untuk menggunakan kertas yang food grade. Selain itu, ini juga sudah berlisensi dari pabrikannya, memang sudah food grade. Dan kita juga sudah uji terhadap toleransi terhadap minyaknya. Jadi ini bisa digunakan untuk yang bisa bersentuhan dengan makanan langsung. Pada intinya tidak ada kesalahan sebenarnya, hanya beberapa mungkin tidak menarik bagi masyarakat. Kemasan sebenarnya bukan salah atau benar, tetapi sebagai pelindung yang bisa meningkatkan nilai jual. Konsentrasi kemasan sebenarnya di sana. Sedangkan nilai estetika itu masyarakat nanti yang menilai. Pada dasarnya asalkan kemasan itu dapat melindungi makanan atau produk yang ada di dalamnya dengan aman, itu sudah bisa dikategorikan kemasan. Kemudian penambahan-penambahan desain atau mungkin bentuk variasi itu adalah tambahan yang bisa meningkatkan nilai jual. Dengan begitu sebenarnya pasti di antara trial-trial itu ada yang kena di pasaran, ada yang enggak begitu. Tetapi pada intinya kalau seandainya ada beberapa kertas yang tidak boleh bersentuhan langsung dengan makanan, itu mungkin memang tidak boleh. Jadi memang harus menggunakan lapisan dalam seperti ini. Mungkin atau ada yang menggunakan kertas khusus untuk kertas yang bisa bersentuhan dengan makanan. Iya. Saya ambil salah satu contoh. Ini kemasan yang mempunyai unsur yang lengkap. Pertama adalah merek si pemilik. Kemudian ada tagline-nya yang menjelaskan bahwa produk ini isinya apa, kemudian dia menonjolkan apanya. Kemudian di sana juga ada alamat atau keterangan produsennya, jadi bisa dipertanggungjawabkan. Selain itu, satu sisi mereka menyebutkan menu-menunya, pilihan menu, kemudian ada sampel gambar, kemudian yang paling penting adalah saran penyajian, dan di sini juga ada komposisi tanggal diproduksi dan tanggal expired. Ini salah satu kemasan yang secara tidak langsung sudah memenuhi unsur kemasan. Jadi dari mulai merek sampai ke komposisi, sampai kapan diproduksi, sampai kapan expired, siapa produsennya, semua jelas ada di dalam kemasan ini. Kalau menurut saya dan yang kita yakini, hampir 90% kemasan mempengaruhi daya jual, daya beli ya. Jadi kemasan ini
mungkin dari brand identity atau mungkin dari color identity itu udah menunjukkan siapa ini, kemudian apa isinya, kemudian bagaimana rasanya, itu udah mencerminkan. Nah, dari sana kemasan ini yang akan membuat orang itu terpengaruh atau tergoda untuk membeli, kemudian untuk merasakan. Sehingga meskipun produk itu dengan kualitas rasa yang biasa, tetapi orang akan tergoda dari penampilannya. Salah satu strategi marketing untuk meningkatkan nilai jual produk. Animo masyarakat terhadap kertas kraft sebagai paper bag adalah sangat tinggi, karena kertas kraft ini sangat mudah didaur ulang. Sehingga untuk usaha-usaha atau perusahaan-perusahaan atau toko-toko yang konsen terhadap lingkungan, mereka cenderung menggunakan kertas kraft sebagai paper bag. Fungsinya sebagai pembawa produk yang mereka jual, juga sebagai branding, salah satu branding dari merek atau toko pemilik. Tas kertas dan kemasan ini kita produksi custom sesuai dengan permintaan, baik ukuran maupun desain. Kita memberikan layanan gratis desain untuk customer kita. Dengan begitu kita mencoba untuk menjadi salah satu solusi. Mereka mendapatkan manfaat sebagai tempat maupun sebagai branding.